Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Virya. Kali ini saya akan bermain game yang bernama No Stop Game. Nah, No Stop Game ini adalah suatu game yang game idle atau game idle. Dia itu game untuk AFK sebenarnya. Karena kalau kita lihat di game itu dia gerak terus tuh. Kita bisa tinggal di tidur ataupun untuk kita kerja. Nah, hasil dari kita AFK ini kita bisa ambil di sini. Nah, game ini baru keluar di beberapa hari lalu di TapTap, dan aku melihat game ini trending berhari-hari di TapTap, dan dia masuk game 3 terbesar yang trending ya. Jadi aku akan membahas tentang game ini. Seperti biasa, game ini kalau game baru buka itu masih banyak hadiahnya. Dan bisa kita lihat sini, kita masih bisa dapat hadiah-hadiah cash. Ya, itu gampang sekali karena game ini belum muncul di Playstore sepertinya ya. Dia baru keluar di TapTap. Biasanya game-game baru keluar di TapTap itu lebih banyak hadiahnya daripada di Playstore. Nah, kita masih bisa klaim-klaim dulu hadiahnya. Nah, yang fitur yang pertama ini, dia itu game-nya kan AFK gini. Untuk kita ke capture berikutnya lagi, kita harus tekan begin ini untuk kita melawan musuhnya. Nah, ini adalah tipe pertandingannya. Karena aku masih baru-baru di awal, jadi musuhnya masih tergampang. Nah, kita bisa tekan skillnya. Jadi setiap karakter itu ada skill-skillnya. Dan menurut aku ini game santai yang menurut aku sangat enak. Kita tidak perlu susah-susah lagi berpikir. Aduh, kita kalau mau kejar level segini kita harus main terus. Tapi kalau game ini kan tidak, biarkan dia bisa farming sendiri. Jadi menurut aku ini game sangat enak sih untuk kita bermain game santai. Nah, untuk di awal kita mendapatkan beberapa karakter. Karakter itu yang pertama itu adalah karakter yang paling belakang. Paling belakang itu yang nih, bertiga ini. Bertiga ini kita dapat nih, 1, 2, 3. Nah, dua ini adalah penembak jauh, sedangkan yang di sini ini adalah tanker. Sebenarnya tanker, tapi aku masukkan belakang karena pas aku baca aku dapat karakter tankernya 2. Sebenarnya kak, game ini untuk kalian yang baru main ya sangat bagus, worth it, karena game ini banyak bagi-bagi hadiah kalau kalian lihat ya di sini ya. Nah, kita disuruh ke Mirror Crystal dulu. Kita lihat dulu Mirror Crystal ini. Oh, kita bisa kayaknya mendabelkan. Kita masukin dulu ya. Kita lihat dulu dia berapa. Terus biar upgrade. User. Oke. Nah, jadi kita ini adalah menu-menunya. Menu yang paling kalian biasa cari adalah ya roulette ini. Kita bisa dapat cash coin lagi ini dari misi-misi. Jadi untuk kalian yang free player, tenang, game ini sangat worth it. Adventure-nya aku belum. Kita coba roulette dulu lah ya. Jadi kita coba. Nggak bisa, harus capture apa. Nah, ini adalah summon ya. Nah, biasa yang kalian mau tahu itu adalah karakternya dulu ya sebelum summon. Kita lihat dulu karakternya. Nah, heroes ini kita bisa dapat dari gacha maupun dari hadiah. Nah, hadiahnya itu di sini. Hadiah kalian 7 hari login. 7 hari login kalian bisa dapat karakter ini. Dan karakter ini menurut aku sangat worth it karena karakter ini tanker nian, dan dia mempunyai status yang bagus menurutku. Untuk free player ini sangat bagus sih untuk awal-awal kan. Hero berikutnya itu ini adalah support, tapi dia tuh sakit, dia tuh tanker menurut gua karena damage nya sakit sekali. Damage dengan defense nya sangat tebal. Nah, kita bisa dapat karakter ini dari sini,
Free Heroes. Jadi kita bisa dapat kunci dengan fragmen-fragmen dari karakter tersebut. Lumayan bintang 5. Dan menurut aku sangat worth it dua itu dikumpulkan untuk kita awal-awal. Untuk modal kita lah. Kita bisa dapatkan kunci ini banyak sekali. Kalau aku hitung-hitung sampai kita dekat akhir-akhir, kita bisa mendapatkan 100-an kunci untuk gacha. Dan ini adalah cashnya ini menurut aku tidak pelit-pelit. Kalau kalian main terus, tiap kali pindah-pindah map itu, kalian mendapatkan cash ini terus. Nah, kita akan mencobakan gacha dulu. Ini yang free ya. Kita dapatkan buruk. Nah, kita akan summon. Ini friendship, ini dari pertemanan. Kita coba dulu. Gratis 1. Bintang 3. Jadilah. Kita coba dulu bintang 10. Gua belum pernah gacha-gacha di sini enggak sih. Bintang 5 dong kita. Kita mendapatkan panda tanker ya. Ini enggak tahu ini stylenya. Attack. Damager sih ini. Oke, kita gacha sekali lagi. 3. Paling tinggi sih di sini sih. Masih itu ya, masih 5, bintang 5. Kalau dari gacha ya, tapi sedikit bisa upgrade ke lebih tinggi lagi. Andrea. Nah. Black Widow. Kita coba lagi, gacha sekali lagi. Kita habisin dulu ya. Gacha aneh. Oh, kita dapat lebah. Nah, ini kita masih bisa sekali lagi ya. Kita sekali lagi. Baru kita dapat paling buruk dong. Nah, kita cara kita mendapatkan cash ini sebenarnya paling gampang itu dari sini. Ketika kita sudah mengunlock kartu itu, sekitar yang klaim ke 30 dan menurut aku ya kayak gampang sekali sih dapat cash di sini ya. Belum tahu karena itu masih awal atau karena game ini baru buka. Biasa game-game baru buka itu gratisannya banyak banget. Jadi sampai ada orang bisa reroll untuk karakternya. Ini kita bisa klaim semua nanti. Nah, dia ini ada berbeda-beda elemen. Seperti ini. Robot Bio yang potion, genetik, ya. Alien, kita belum dapat alien ya. Kita mendapatkan mystic satu. Nah, kegunaan dari ini yaitu ketika kalian bermain trial array. Trial array ini ya aku sudah komplit dan sudah sih. Oh, masih ini menjadi trial ini nanti kita dungeon. Terus si kita bisa tahu nih kelemahan musuhnya di mana. Jadi kita bisa imbangi dengan elemen-elemen yang ada. Kita bisa ambil sampai juara terakhir. Nah, menurut aku hadiah-hadiahnya bagus. Dan setiap kali kita naik next ke berikutnya lagi stack-nya, kita bisa disuruh pilih nih, kita mau naikin apa nih, artifak apa yang kita pakai. Ini artifak-artifak yang aku pakai sebelumnya. Nah, dari barang dari kita ikut itu, kita bisa beli jajan nih di shop-nya. Kita bisa lihat nih shop-nya di Trial Shop. Ini dari Rolex nanti, tapi masih capture-nya ke-8. Nah, ini barang-barang yang kita buang. Seperti karakter yang kita buang itu, kita bisa jajanin untuk ini. Nah, Mystery Shop. Nah, ini Mystery Shop ini untuk kita membeli kunci. Kalau aku hitung-hitung ya, lebih murah kita beli kunci di sini daripada ketimbang kita beli kuncinya langsung di tempat Summon Gate. Kayaknya lebih mahal deh, lebih murah kalian beli di sana. Ya udah. Nah, 220, sedangkan di sana cuma 140. Jadi saran aku lebih baik kalian kalau mau jajan 110, lebih enak kalian jajan di sini. Lebih worth it. Nah, ini tempat kita pembuangan karakter yang sama-sama.
So, kalau kita tidak cara tidak mau naikin, lebihnya kita bohong-bohongin aja. Nanti tukar karakter lain kan. Tapi sayang ya game ini kita bisa upgrade seperti ini ya. Upgrade dulu. Kita bisa naikin kah? Setahuku kita bisa naikin nih karakter. Oh belum bisa. Jadi dia ini bisa naiki bintang ya. Nanti bintang ini jadi warna ungu. Ungu 1, ungu 2, ungu 3, ungu 4 sampai ungu 5. Nah, mentoknya di situ gitu. Nah, kita lihat nih ya. Cari ini. Maxnya oh dia tidak bisa, kita lihat. Max yang lain. Ya ada beberapa karakter yang memang tidak bisa dibisa. Ha, ini. Oh, bintang 1 cuma. Mentoknya di bintang 1. Bintang 1 nih mentoknya. Oh, ini lebih hebat lagi. Bintang 1 tapi logonya udah beda, bukan ungu lagi ya. Nah, ini yang perlu aku naikin menurutku. Karena kita ya kita main game ini untuk santai dan sambilan kita kejar-kejar juga event-eventnya kan. Ya nih, event-eventnya banyak sekali karena game ini baru buka. Terbuka udah lama kan, jadi sangat banyak. Ini kita bisa dapatkan equip-equip bagus-bagus ini dari kita dapat di bintang 5 karakter itu. Ya, 3 karakter, 2 karakter, alien, mystic. Wih, ini bisa dapat karakter nih. Nah, menurut aku sayang kalau kalian berencana main game ini tapi kalian tunda-tunda karena event ini bakal habis kan. Sebenarnya kalian kejar dulu nih event-event yang ada di sini karena game ini baru buka. Jadi sangat worth it sekali menurut aku untuk kalian kejar dulu. Urusan dia keluar di Play Store, kalian tinggal login lagi di Play Store. Kayak aku bermain game suatu game sebelah, aku bermain dulu di tap-tap. Setelah dia pindah ke Play Store, aku tinggal login aja di Play Store. Jadi kalian sudah karakternya sudah lebih bagus daripada orang-orang yang main di Play Store. Nah, ini hero-nya kita bisa combine. Kita coba ya. Combine dengan ini. Oh, kita harus korban nih sebanyak ini. Oh, dan material kita harus ada yang sama. Waduh. Susah sekali samanya harus 3 lagi. Gak bisa 1. Ini untuk kita gabungin. Nah, ini Raja Station. Ini seperti misi-misi ya, misi yang kita bisa ambilin. Tapi misi ini kalian harus lihat nih. Ini kan kita bisa dapat cash. Tapi dia ada minta ini. Nah, dia minta harus ada alien dengan kelas assassin. Kita tidak bisa karena kita tidak ada. Kita coba ini ya. Si kita ada karakter yang gambar ada. Ambil. Ini karakter yang coba ya. Oh, ada kita. Kita tinggal start aja. Ya, kita biarin. Kita lihat ini kan kita bisa ambil juga nih. Kita masukin aja dulu. Menurut aku untuk kita yang suka koleksi-koleksi karakter sangat berguna sih. Karena sih kita bisa pakai untuk beginian, jaga-jaga misi tiap hari. Nah, terus filter berikutnya lagi adalah film dulu. Nah, Sky ini seperti dungeon pelantai-lantai lah, seperti tower. Ini ya. Satu hari intinya dia lanjut terus sampai kita mati sih. Nah, untuk kalian yang malas menunggu, mungkin menurut kalian kan, ah lama nih nak tower pertandingannya, mau skip nih. Nah, bisa kita skip. Kita skip di kanan bawahnya. Cep. Selesai. Untuk kalian yang mau cepat bermain game ini. Tapi sebelumnya aku harusnya naikin dulu ya karakter gue. Karakter kita berdapat. Nah, untuk settingan heroes ya menurut aku sih bagusnya 2 tanker, belakangnya itu DPS. Nah, DPS yang paling bagus itu aku juga belum tahu karena aku baru main game ini kan. Tapi menurut aku tanker yang paling bagus dan gratisan itu
Ya ini, dua ini. Dua ini aku naikin. Menurut aku paling bagus sih. Karena dari yang lain aku lihat statusnya itu bagus-bagus tapi tidak sebagus yang mereka berdua. Dan mereka lagi ada gratisan. Jadi menurut aku, kalau kalian mau main, mainlah sekarang. Karena event ini lagi bagus. Nah, AFK-nya ya begini. Setiap hari lu gini aja. Kalau enggak, lu matikan HP dan login lagi, lu udah bisa main lagi. Tinggal klaim-klaim aja dari ada ini kan. Lumayan nih, bisa dapat XP, bisa dapat barang-barang. Ini untuk upgrade-upgrade dah. Kita contohnya upgrade satu ya, karakter ya. Kita cari karakter bintang 5. Get out of my way. Dia assassin ya. Assassinan ya. Assassin ini support. Kita cari damager. Nah ini ranger. Ini kita naikin. Naikinnya pun gampang, kalian tinggal tahan aja. Kita naikin lagi. Bahannya semua kalian bisa cari dari AFK. Kecuali barang yang ini ya. Barang yang ungu ini. Barang ungu ini kalian dapat dari gua ketukan battle dong. Kalian bisa dapat di sini. Trial array. Trial array ini setiap lantainya atau setiap nextnya itu mendapatkan barang-barang itu. Dan kalian bisa dapat di sini juga sky chapter juga gitu. Jadi kalian bisa dapat dari dua tempat itu ya. Nah, ini adalah gameplay dari non-stop game. Jadi untuk kalian mau main, yuk kita main sama-sama. Yang kalian mau add ya, gua bisa add di sini. Nanti kalau ada sistem guild, kita bisa buat guild sama-sama. Kita bisa main bareng. Jangan dilupa di add ya. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku akan bermain game-game lain juga. Kalau kalian ada masukan untuk main game apa dan game apa yang cocok untuk aku live streaming, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, aku akan baca satu persatu dan aku akan mencoba bermain game yang kalian berikan masukannya. Oke, aku ucapkan terima kasih secara untuk kalian yang sudah mampir dan nonton channel dan video. Ucapkan terima kasih, dadah.